Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saat ini saya berada di sawah. Ini nandur sawah, ndelok wong nandur, karo ndelok wong nandur sembarang barang. Ini seandainya saat ini ada apa, ya tanduran apa, saya melihat. Orang melihat tanduran di sawah itu seperti itu. Tanduran di sawah, delok tanduran sing neng sawah. Di sawah kono tanduran, tanduran rono-rono. Saya berdiri di sini melihat orang nandur, wong nandur kuwi kaya apa. Ya selain kuwi yo hiburan itu nandur opo seperti itu. Iki gambarane wong neng sawah kuwi tandurane opo, terus neng omah kuwi iso opo. Saya sebagai seorang penulis yang bisa membaca tulisan orang untuk latihan lagi. Wakeh latihan ini ngono kuwi. Oke lan angel saja. Angel. Uang yang jenis kuwi. Apa dari itu, saya mohon maaf untuk Anda sekalian. Saya menulis, membuat YouTube, membuat tulisan-tulisan yang lain. Ini untuk latihan lagi. Untuk lagi latihan lagi. Seperti hal yang lalu saya menulis untuk menjadikan latihan. Sekian saya jalan dan dulu untuk menulis yang lain. Ini untuk sekian kesan harinya. Banyak tanduran, banyak juga kolam untuk ngingungi pak iwak. So, apa ya wukah iwak ini gini. Untuk nandur, masya Allah, untuk ngingu iwak kang gini wong sing seneng sak perang-perang ulan ini sini ini iwak. Nah itu iwak si tas lek nyemplung nih, si tas nyemplung nih yo wokeh ya. Wokeh banget tinggi nanduran iwak ketoknya ditandur. Tapi untuk memelihara apa ya, miara di nanduri pak ini apa tanduran iwak. Jadi sekarang untuk iwak yang lain, iwak sama nuke, iwak eba oke banget. Saiki kok etan sampai ngulon ada berapa kilo yo? Isini nandur iwak. Oke, sasi sawah, nah, sawah itu. Saiki isini iwak yang di luar nandur iwak terus neng pinggir sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawah ini di sini digunakan untuk sebagian untuk ikan, sebagian untuk yang lain-lain. Ini sekalian yo kayak iwak e, yo kayak sawah e, timbang iwak e. Tapi untuk
hiburan. Begitu ceritanya iwa-iwa sak buka sak ngulun iwa tok. Nah iki dudu iwa, iki tanduran sing isine untuk yang lain, untuk selain ikan, itu untuk yang lain. Banyak sekali ikan-ikan yang ada di sini. Kemudian kiwa tengen itu oke di luar ikan. Iwa kiwa tengennya oke di iwa. Tanduran-tanduran atau apa ya, tanduran-tanduran atau yang lain, tanduran-tanduran bangsa ini sawi, gedang, banyak lah di sini. Lain ditandur untuk ikan, yang ikan hanya, nah ikan ini di sana, nah, di sini ikan, di sini ya di situ. Banyak ikan. Ikan apa? Wah, kayak oke. Kisi latihan gawe YouTube. Jadi mohon maaf untuk Anda sekalian, ikut tulisane ora karo-karuan. Laporane orang genah. Untuk sementara mau bikin saya latihan untuk gawe YouTube opo terusane ya, yes. Macam-macam lah. Di sini tanduran tok iki, tanduran wetengne kolame sebelah timur, sebelah utara. Wes pokoknya kolam tok. Nah, pokoknya muni ya wes. Pokoknya muni untuk hidup. Berbicara untuk YouTube. Oke. Diterus nih pada acara selanjutnya. Mau wendung ya. Untuk pagi ini masjid ini kono oke. Apa? Oke. Wong nang sawah. Tapi untuk sementara di rumah masih menunggu
saat yang untuk saat untuk tanam karo ngenteni tandurane sawi, ketela, koro, apa itu? Eh, banyak lagi. Oke, di depan ini banyak tanduran sekali. Di luar tanduran yang lain. Oke, kayak manuk ya, masya Allah kayak manuk. Wonge gak iso si belajar, bukan manuk yang ora iso nulis, belajar. Oke, jajal ngetik. Jajal apa? Bikin YouTube burung sing seuwokah wi. Wi jane sebetulnya nek iso nulis, wah menarik. Tapi bagi saya ndak iso nulis. Wi kelihatan, nah itu manuke melayu mau berkabeh di. Diliwati wong melayu kabeh. Burung-burung makan apa ya itu? Makan suket. Nah, ini untuk gantine pari sinek sawah kuwi. Oke, sukete. Suket sing dipangan kuwi, dipangan kabeh. Masya Allah. Jarene iki tanduran Papua. Jarene untuk di pakan sapi. Katanya itu. Ece opo iki? Ketela Papua untuk tanduri tinggi pakan ikan. Oh, maaf. Pakan sapi.
Oke. Saya kira latihan ini cukup di sini. Sambil latihan, sambil aku cek pengen melakukannya. Untuk Anda sekalian, sekali lagi saya mohon maaf. Saya menulis ini tidak indah, tidak barokah. Sementara untuk saat ini sampai di sini dulu sampai acara berikutnya. Cukup sekian. Mudah-mudahan barokah, barokah, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.